Halo guys, jadi untuk video hari ini aku akan berikan tutorial bagaimana cara menyembuhkan sariawan, terutama di kasusku ini sariawan yang terdapat pada gusi bagian bawah itu, karena waktu menyikat gigi terlalu kuat dorongnya, jadi langsung ujung sikat giginya tuh langsung nyotok ke gusi, dan hasil 5 hari nggak sembuh-sembuh pak sariawannya. Terus langsung gue berikan bedadin, obat kumur ya, seperti itu. Alhamdulillah sudah 2 hari ini berkumur secara rutin setelah buka sih, terutama setelah buka. Sehari ya 1 kali gua, sehari 2 kali ya, sebelum tidur sama setelah buka ya, lupa lah. Tapi ya alhamdulillah hasilnya sudah mulai terasa. Berkumur selama 3 menit dengan bedadin obat kumur, harganya itu sekitar 30 pirang ya? 32. Oh, sekitar 30.000 rupiah obat bedadin kumur di sini. Ini sakit sekali ya, terutama di gusi ya. Kalau dibuat bicara itu sakit. Sekarang udah mendingan. Oke, mungkin seperti itu aja tips mengobati sariawan pada gusi ya, terutama tips and trick. Langsung beli aja obat betadine, obat kumur, seperti itu. Karena menyiksa pak, kalau sariawan itu menyiksa. Alhamdulillah sariawannya udah agak tertutup, udah agak nutup sih. Ya, mungkin seperti itu tips and tricks ya untuk hari ini. Oke. Okay. Thank you very much and see you in the next video guys. Thank you.